Assalamualaikum. Okey, sedi jadi pertama kita sekali ini adalah Abang Henzy Andalas atau lebih dikenali sebagai Mr. Minda. Okey. Henzy Andalas Kelang. Susah sangatlah. Tak ada kelang. Kami ni ramai. Ada pemain simpanan lagi. Orang tu berdua. Dah. Buat sikit badan ni. Jadi, Abang Henzy, saya nak bertanya pada Abang Henzy sekarang ni, adakah ini merupakan tayangan pertama yang Abang Henzy sendiri tonton dalam Screen X, bentuk Screen X ni? Oh, yes. Ini pertama kalilah dengan dia punya screen kat tepi semua tu kan. Jadi, macam mana canggih pengalaman Abang Henzy sekali? Best dan dia overwhelming kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita rasa kat tepi pun ada something. So bila cerita seram, dia jadi macam lebih sikit lah. Kita ada zoom in punya effect kan. Jadi macam dalam keadaan yang menyeram sendirilah. Rasanya kalau lah, nanti kalau jadi science fiction ke, jadi ke apa kan, akan jadi lebih ni lah. Dia dekat belakang aku sekarang kan. Seram macam bi sikit. Yang best ni dia kacau rambut kan, dia rambut pun. Dia dalam movie pun Pennywise dia boleh buat macam-macam memang kan. Okey. Jadi macam-macam sangat. Yeah. Kan? Okey. Jadi sepanjang abang pernah tengok juga It 1 sebelum ni. Okey, yes. Okey, kalau pada pendapat abang sendiri berbanding It 1 dengan It 2, apa yang membuatkan mana lagi satu menarik dan apa yang membuatkan jawapan abang tu begitu? Menarik kira dua-dua lah menarik. Cuma yang ni sebab ni spoiler alert sikit eh. Ni sebab dia orang dah besar tapi semua orang tahu lah kot. By trailer kan, dia pun ada dah. Semua dia dah besar, jadi dia punya peranan-peranan ni dan interaksi antara karakter tu dia jadi lebih besar lah sebab dia orang dah dewasa kan. Dan kita dah tengok benda tu ke depan, so tak nak spoil banyak-banyak. Datang tengok lah. Tapi cerita dah lebih matang lah. Tapi lebih bagus lah, cerita dia jauh lebih matang. Okay, satu pendapat yang bagus tanpa memberi sedikit spoiler pun. Obviously trailer masing-masing dah tengok. Okay, sekarang ni last question untuk abang. Memandangkan It ni, dia feed on fear. Okay. Jadi, what's your greatest fear? My greatest fear? Yes. Bagi tahu guys ni kan. Ni kalau YouTube ni kan? Mungkin lah. Okay. My greatest fear actually, failure. Dia abstract sikit. Dia macam benda kita nak buat, yang kita rancang. Pandai dia cover tu. Dia cover baik ni. Tapi dia deep punya jawapan. Tapi benda kita rancang tu tapi tak kesampaian. Dia benda-benda macam, so I'm magician kan. Yeah. So benda-benda macam lipas, apa, bahaya, ni so gayat semua ni, dia tak sangat. Dia fear of failure gitu. So kalau kita perhatikan dalam lagi sebenarnya apa yang dia cuba sampaikan, tapi Mr. Minda kan, Mr. kan, Minda. Permainan dia cuba mainkan di sini. Okey, jadi terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Harap abang sendiri puas hati dengan tayangan perdana kali ini bersama dengan Screen X dan JC. Okay, by the way, sebelum tu kita ucapkan selamat hari jadi kepada Abang MZ kerana hari ini merupakan hari jadi dia sendiri. Selamat hari jadi Abang MZ. Terima kasih banyak. Mr. Minda. Okay. Hello.